saja menang Piala Indonesia. Wow. Berarti jempali tanya Mbak Eci itu tahu ya. Dari itu, dari Putri Indonesia itu. Wow. Terus sampai masuk ke partai itu sampai pinter banget gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya terjadi juga. Masya Allah, buka bersama AS Lover, Tela'ah dan Jiwa Tumbuh. Saya perwakilan dari ASL. Sebenarnya yang ketuanya bukan saya, tapi ada itu yang di belakang tuh, Mary. Kalau saya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mary, saya perwakilan dari ASL. Kita udah gabung tuh dari 2011, dimana waktu itu pas almarhum Mas Aji meninggal 100 hari, kita adakan suatu perkumpulan lah, karena kita kan support Mbak Inji gitu kan. Dari situ kita mulai aktif untuk dukung segala kegiatan Mbak Inji. Tela'ah, teman belajar Angelina Sondak, sebenarnya baru terbentuk. Tapi alhamdulillah, anggotanya pada semangat untuk belajar, untuk saling menguatkan dan berbagi. Ini saya bisa berkumpul di sini bersama teman-teman semua. Insya Allah, hari ini kita akan buka puasa bersama dengan Mbak Eni. Ini yang ditunggu-tunggu kemarin ya. Tela'ah, kapan sih ada acara? Katanya acara apa lagi nih? Gitu, jangan cuma tauki-tauki aja, tapi harus ada agenda yang lainnya. Nah, ini momennya kebetulan pas banget dengan puasa Ramadan. Jadi kita adakan buka puasa bersama. Seperti itu ya. Dan mungkin kalian belum pernah tahu sosok yang satu ini. Alia. Dia adalah teman sejatinya aku. Karena Alia membersamai aku di hari-hari yang paling sulit dan di hari-hari aku yang paling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, luar biasa dapat kesempatan yang sangat berharga sore hari ini bisa kenal sama teman-teman Tela'ah dan juga teman-teman ASL Angelina Sondak Lover. Sebelumnya aku panggil dulu dong sahabat aku ke depan sama-sama ya, Inji. Nah, aku ini sahabatan sama Inji udah lama sejak kita di karantina Putri Indonesia dari 2001 ya. Terus hari ini merupakan suatu kehormatan diajak oleh Angie, katanya yuk sharing-sharing sama teman-teman Tela'ah dan ASL. Masya Allah. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ASL, ya Allah, alhamdulillah ya. Kita berkumpul lagi dari 2010 ya, Mer ya. 2011 ya, alhamdulillah tuh Al. Luar biasa ya. Sekarang gue tahu kenapa Allah sayang banget sama lo. Surprisingly, aku tuh baru tahu bahwa fans-fansnya aku tuh sudah adore me since a long time. Bahkan dari aku menjadi Putri Indonesia. Thanks to AS Lovers. Ternyata lo dilindungin dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat. Doa-doa dari teman-teman ASL dan sekarang Tela'ah. Dan sekarang Tela'ahnya aku termasuk... terharu loh. Termasuk doa bestie aku ini. Nah, terus buat teman-teman Tela'ah juga terima kasih. Mungkin sebelum nanti Alia akan memulai sesinya, izinkan aku tuh menjelaskan sedikit kenapa kita membuat komunitas ini. Sesungguhnya banyak yang Islam tapi nggak Muslim. Artinya jangan-jangan, karena saya juga begitu dulunya. Saya mengaku Islam, tapi saya nggak Muslim. Karena Muslim sendiri artinya kan berserah diri. Saya Islam, tapi saya maunya saya nih yang jadi. Saya maunya, ya untuk pokoknya harus maunya Angie. Harus keinginannya Angie gitu. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan bahwa
Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyerahkan hidup matinya kepada Allah. Satu lagi keberkahan dalam buka bersama ini adalah my sister Anis. Masya Allah, very talented for MC. Dan sesungguhnya Anis itu adalah manajer aku dulu ya. Masya Allah, sampai sekarang juga sih. Pokoknya you know, she is a very helpful friend that I have. Dan I really really want to thank you Nis for everything that you did for me. Yeah. Kenapa sih dada-dada mau kemana dada? Apa kabar? Coba dipegang dulu mama sendiri. Surprisingly, aku tuh baru tahu kalau ternyata ada beberapa fans aku yang sudah become my fan dari long long time ago. AS lover, I adore you also. Thank you ya, udah mau selalu menjadi teman aku dan supporting system bagi aku. Sejak menang Piala Indonesia. Wow. Berarti jempalitannya Mbak Eci itu tahu ya dan tetap masih cinta ya. Insya Allah tahu banget dan masih cinta. Dari itu, dari Putri Indonesia itu. Nah, terus sampai masuk ke partai itu sampai pinter banget gitu. Saya mengagumi Mbak Enji sejak sudah cukup lama ketika beliau dilirik-lirik sama almarhum Mas Enji ya. Jadi saya mengikuti terus dan luar biasa pengalaman hidupnya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam buka bersama kali ini, jiwa tumbuh yang memang diperkasai oleh Alia menghadirkan satu wawasan yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat buat AS Lovers, buat Telaah, dan juga sebenarnya buat diri aku sendiri. So, jiwa tumbuh bersama Alia, I thank you. Makasih ya udah buka bersama dan juga membagikan ilmu-ilmu yang aku yakin bermanfaat. Karena actually, Alia taught me that before. Bahwa ibu itu fitrahnya memang mengasuh, mendidik anak. Ayah juga mengasuh, mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Tapi masyarakat ini bisa berfungsi dengan baik dan terhindar dari yang tadi Bu Diana cerita, bunuh diri massal, juga ada yang anaknya self-harm di rumah gitu. Itu sudah makin banyak sekarang, makin marak. Nah ini sudah menjadi kolektif, kita bilangnya udah menjadi hal kolektif yang perlu diperhatikan oleh semua, nggak cuma satu-satu orang aja. Tapi dengan adanya Telaah dan ASL ini, kegiatan ini, semoga insya Allah ya kita bisa memberikan kesadaran kembali kepada komunitas kita dan menggerakkan kesadaran di komunitas kita. Dengan cara apa? Dengan kita dulu deh bebenah, dengan kita dulu nih ikro, kita dulu beres-beres diri, insya Allah. Seperti tetesan air di dalam kolam. Kolamnya tadinya hening, diam. Setetes air itu akan timbul. Apa gelombang-gelombang air. Itu akan kena ke semuanya. Insya Allah masa depan Indonesia akan menjadi tangguh. Karena perempuan-perempuannya mulai berkesadaran. Alhamdulillah, makanya terima kasih banyak kepada sahabat saya hari ini sudah menginisiasikan acara ini, sudah menginisiasikan ada gerakan ini. Dan ini kita sama-sama Bu Diana ya, kita tidak bisa sendiri ya Bu. Ini kebetulan ada akademisi yang handal, kita bisa saling bergandengan tangan karena ini sudah darurat Indonesia. Dan seperti buka puasa lazimnya, aku tuh diminta untuk kultum, tapi sebenarnya bukan kultum lah. Ini hanya sharing-sharing untuk menambah keimanan dan berbagi ilmu. Kalau kita membatasi dengan gaji, hanya karena gaji, berarti kita membatasi kebesarannya Allah untuk kasih yang lebih kepada kita. Kita hanya berharap dari gaji saja. Padahal Allah kalau membuka pintu rezeki kan bisa dari mana-mana. Saya juga ingin memperkenalkan, ini ada dari Kema Entertainment ya, itu mereka yang lagi pegang-pegang kamera. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah balaskan dengan keberkahan dan pahala yang berlipat. Masya Allah, walaupun lembur gak apa-apa ya, kerjanya ikhlas kan? Ikhlas, karena sistem di dalam Kema Entertainment kerjanya bukan karena gaji. Angelina Sondak gak punya duit buat gaji mereka. Allah subhanahu lebih kaya dari saya. Jadi kalau gak dapat THR jangan ini ya. Loh, kan ikhlas. Karena kita selalu membatasi Allah. Kita membatasi hanya dengan gaji.
Amin, amin ya Allah, amin, masya Allah. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah semua melihat makanan menado tuh dengan masya Allah. Makasih juga loh buat Kido Menadonis Restoran yang ada di Kemang. Thank you ya brother Bua dan juga my sister Maria yang sudah providing the venue for us. Keseruan setelah sholat maghrib berjamaah luar biasa. Aduh, ini benar-benar menjadi memori yang gak akan pernah kulupakan. Saat Anis mengajak, dan juga enak loh ya, enak demplon tuh jadi MC dadakan, mengajak untuk kita game sama-sama. Dan alhamdulillah ya Allah, seru banget. Thank you ya untuk semua kebahagiaan dan keceriaan hari ini dalam buka bersama AS Lovers, Telaah dan juga Jiwa Tumbuh. Pertama tuh sambutannya Mbak Enji, mulai dari MC-nya juga, MC-nya kocak sekali ya, terus ramah, terus Mbak Enji-nya juga benar-benar welcome banget gitu ya, ramah. Kayak kita itu meskipun cuman sekali dua kali bertemu dengan Mbak Enji, tapi kayak lama, kayak kita udah mengenal dekat dengan Mbak Enji itu. Masakannya enak banget, terus acaranya meriah. Dihadiri bisa punya teman banyak lagi, lebih banyak lagi dari berbagai macam daerah. Jadi kalau saya ke Jakarta nggak kesepian lagi. Sangat, apalagi ketemu dengan teman-teman ASL, ketemu teman-teman Telaah, semuanya pada humble. Mbak Enji juga humble, Mbak Ani Sugiono humble semua. Jadi walaupun jauh-jauh datang, kayak ya senang lah, nggak ingat capeknya pokoknya. Last but not least, I really want to end this content by saying terima kasih ya AS Lovers, terima kasih ya Telaah, terima kasih ya Jiwa Tumbuh, dan for all of your support. Oh my God, aku rasanya gak bisa membalas semua kebaikan kalian. So, buat kalian yang nonton, boleh ya minta subscribe-nya, minta like-nya, minta share-nya, minta komennya juga, supaya saya Jelena Sondak dan Kema Entertainment masih bisa terus menayangkan tayangan-tayangan yang memberikan inspirasi dan motivasi. See you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.